Natal tahun ini, Iwan mau hadiah buku pelajaran yang banyak banget. Pada Natal tahun ini, aku ingin jalan-jalan. Natal tahun ini, saya ingin mainan baru dan saya mau doa mama bisa melihat. Terharu ya mengetahui harapan anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan Vincentius Putra ini. Mereka minta buku pelajaran dan doa untuk orang tua. Berusaha wujudkan harapan mereka, Arta Mary Simbolon dan Sari Pacific Jakarta menggelar Christmas Charity Concert Joy to the World Kamis malam. Suasana meriahnya Natal semakin terasa saat penyanyi rohani Arta Mary Simbolon atau Malina tampil menghibur hadirin. Sebagai pengisi acara sekaligus penyelenggara, dirinya mengaku acara ini juga menjadi wadah bagi generasi muda salurkan talenta dalam dunia musik. Sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk mengikut acara ini dan membuat acara ini, saya suka melihat wajah orang berbahagia. Karena selama ini saya sudah mendapatkan kebahagiaan dari Sang Pencipta. And of course we got more children from the orphanage to perform this year and then bigger band I would say compared to the last year. Yang membuat acara ini semakin semarak ini nih, fashion show Putri Indonesia yang mengenakan koleksi batik dari Sarinah. Pihak penyelenggara berhasil mengumpulkan donasi sejumlah Rp39.485.000. Dana ini dikumpulkan dari kegiatan CSR Sari Pacific Hotel, keluarga Fahrizal, serta jajaran direksi PT Sari Arta Mas Hotel Internasional. Jumlah ini belum termasuk donasi dari Ana dan Arta Mary Simbolon. Nantinya seluruh donasi akan diserahkan ke Yayasan Panti Asuhan Vincentius Putra. Mayfri Syari, Sigit Wicaksono, laporkan untuk NET.